Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam stabil, salam jodoh dari AS Outdoor Official, toko serampak angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat serampak angin, ingat AS Outdoor Official. Oke ya, ketemu dengan saya lagi di channel AS Outdoor Official. Nah tentunya kali ini saya membuat video tes akurasi. Nah ini ya di depan saya, di samping saya ada Predator Bumbara. Predator Bumbara ini ya salah satu produk di masjid yang dititipkan di AS Outdoor Official. Nah ini ya dititipkan, nanti sebagian dari pendapatan kita langsung salurkan ke Bendara Bumbara ya, atau itu ya Bumbara itu badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Sempat ya teman, kalau teman-teman nanti memesan senapan ini sudah dapat senapan sekeren ini dan juga dapat juga pahala. Nah pahalanya itu kalau sudah ke masjid pahalanya tidak akan hilang sampai kita meninggal gitu ya teman-teman ya. Belum punya video lengkapnya, silakan tonton dari awal sampai akhir dan tanpa di skip, dan jangan lupa like, comment dan subscribe juga ya. Nah agar, dan juga bunyi lonceng juga agar tidak ketinggalan video-video yang menarik di AS Outdoor Official. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, kita langsung ke videonya, cekidot. Oke teman-teman, saya sudah di lokasi tempat tes akurasi. Nah kita langsung tes akurasi ya. Nah saya ikut dulu kameranya. Nah ya, di kameranya sudah ada kertas Predator Bumbara. Nah ini ya, untuk senapannya saya akan tes akurasi dengan jarak kurang lebih 20 meter, dan untuk mimisnya cocoknya pakai Hercules dengan 13, dengan berat ya, berat 13,6 mili dan untuk kalibernya 4,5 mili. Oke ya, oke. Kita langsung ke bagian pertama. Oke ya, sudah kelihatan, kita berada di titik rata cukup. Oke, sedikit tadi tadi ya. Oke, tambah lagi. Oke ya, dua kali masih juga di vertical atau di titiknya. Oke ya, tiga kali masih juga ya titik. Oke ya, empat kali masih juga nitik, tambah lagi. Oke ya, semuanya nitik tik tanpa ada grouping sedipun atau peluru yang meleset di arah titik retro ya. Semuanya lima kali nitik tik ya. Oke ya, kita coba langsung menembak cetingan ya. Oke, nah yes. Oke ya, kena satu kali. Oke ya, coba yang sebelahnya. Oke, kena juga ya, dua kali headshot, tambah lagi. Coba yang sebelahnya. Oke, kena juga ya, mantap sekali. Oke, keren sekali ya, kena lagi, satu kali lagi. Oke, kena juga ya, semua headshot tanpa ada nyerempet sedikit pun atau satu kali nyerempet ya, semuanya kena semua headshot semua ya. Dan untuk menembak kertasnya juga tadi nitik tik. Oke ya teman-teman, tadi ya sudah menyimak ya, tentunya sangat mantap sekali untuk akurasinya. Oke ya, dengan jarak kurang lebih 20 meter. Oke ya, kita langsung ke video selanjutnya dengan spek harga dan untuk speknya dan juga perawatan laras sampai nanti garansi dan sistem pembayaran juga, sistem itu ya, sistem pemesanan. Oke ya, cekidot. Nah oke teman-teman, tadi ya sudah menyimak video tes akurasi, tak nyatakan tadi ya lulus akurasi. Nah oke ya, ini hasilnya keren sekali ya, nitik tik di tepat di titik reticle teleskopnya. Nah kelihatan ya, tanpa ada sedikit pun groping ya,
atau peluru yang nyasar-nyasar di sini ya, masih nitik-tik ya, kelihatan sekali, keren sekali, dan menembak seluruhnya juga kena semua, headshot semua, 5 kali semua kena ya, tanpa ada satupun yang rempet ya, semuanya headshot semua, keren sekali ya untuk akurasi Predator Bumbara ini. Nah, Bumbara ini juga itu ya, jangan khawatir, meskipun pembuatan CNC, tapi untuk akurasinya juga pasti joss. Nah, yang kita inginkan itu ya, akurasi. Nah, untuk akurasi di Bumbara ini ya, di milik Bumbara ini juga pastinya sangat memuaskan dan sangat mantap sekali. Meskipun harganya agak mahal, tapi jangan khawatir. Meskipun mahal, kita sedekah itu ya, sebagian dari kita memesan uangnya pastinya kita salurkan ke masjid. Jadi jangan khawatir, dapat pahala kita untuk ketenangan jiwa, dan pahalanya juga pastinya tidak akan hilang gitu ya teman. Jangan khawatir, meskipun harganya ya itu ya memang agak mahal sih, cuman ya jangan khawatir juga, pastinya kita dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ini kita langsung ke spill harganya. Nah, ini mohon maaf sekali, untuk harganya dengan pembuatan CNC ini di harga 4.100.000. Nah, itu sudah free ongkir kecuali ketiga wilayah, ada Papua, NTT dan Maluku. Nah, untuk ketiga wilayah itu kita ada subsidi ongkir sebesar Rp300.000. Nah, oke ya. Nah, juga sudah dapat itu ya, bonus tas, tali sandang, STKS, gantungan peluru, peredam, magazin, dan juga ada spare tambahnya juga. Kita akan kasih bonus selengkap itu. Nah, untuk harga full setnya di harga Rp4.800.000. Nah, 800 itu sudah free ongkir, sudah juga dapat ketiga wilayah tadi ya, dan Papua maupun dan NTT. Dan free juga pompa 4000 PSI, pompa kecil, dan juga free juga tele personel, dan juga atau telegramu ya, sesuai nanti stok di toko kita ya, dan juga satu kaleng mimis yang cocok. Nah, tadi respon untuk cocoknya pakai mimisnya mimis Hercules. Kalau mimisnya Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti, dan jangan dirubah, diusulkan sampai untuk mimis-mimisnya jangan sampai terbaik ya teman. Nah, oke, kita langsung sedikit ke spek-speknya. Oke ya, spek-speknya, nah ini ya, dari popor terbuat dari bahan ABS yang kuat dan tidak mudah patah, dan popor CTR bisa dimaju mundurkan. Nah, ini ya, nanti bisa disetel sesuai selera, bisa ke arah belakang, bisa ke tengah, dan juga bisa ke mentok ke depan seperti itu teman. Nah, ini ya, mantap sekali. Oke, untuk starting powernya kuning ini ya, kalau putar ke arah ke kanan bisa untuk big game, dan untuk arah ke kiri bisa untuk small game. Nah, untuk arah ke kanan biasanya untuk big game itu anginnya kan gede, pastinya akan lebih boros. Nah, kayak seperti itu. Dan untuk arah ke kiri untuk buruan kecil atau long run itu kan irit. Nah, jadi sesuai nanti selera teman-teman juga ya. Kalau mau boros ya big game, kalau mau irit ya long run, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, untuk pegangan sudah bukan pegangan grip ori, jadi terbuat dari bahan karet yang matang dan didesain bisa untuk dipakai pria dan wanita. Nah, ini ya, sangat nyaman sekali untuk pria dan wanita, juga sangat nyaman sekali. Oke ya. Nah, untuk chambernya pembuatan CNC dan seri 6 dengan bahan dural baja yang sangat kuat dan tidak mudah untuk berkarat. Nah, keren sekali untuk daleman baja, jadi untuk daya ruang ledaknya juga sangat mantap sekali, dan untuk powernya juga nanti tadi ya sudah menyimak, untuk powernya juga sangat mantap sekali. Oke, untuk triggernya bukan trigger match, oke ya. Nah, ya, sangat keren sekali juga, dan untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan stepper dan sudah sangat modern sekali dan sangat ringan sekali kalau digunakan, cocok untuk para pemula. Oke ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di chambernya sudah, untuk safety triggernya sudah ada di chambernya, jadi jangan khawatir. Untuk chamber untuk safety triggernya juga kita akan setel berfungsi atau tidak, ya, oke ya.
Nah, untuk tempat pengisiannya sudah pakai mini coupler, jadi tinggal nyalakan saja di selang pompa, nggak usah ada sambungan atau tambahan. Nah, untuk unit seperti itu, yang unit yang lainnya juga sudah untuk coupler, untuk pengisiannya juga menggunakan coupler semua, tidak ada sambungan ya teman-teman. Oke, untuk motornya ini ya ada di sisi kiri, jadi untuk melihat tekanannya saat berburu di hutan nanti. Oke ya. Untuk larasnya kurang lebih 60 cm dengan alur 12 OD14 dan serombongnya OD22. Nah, oke ya. Untuk larasnya laras pilihan di Bumbara. Nah, itu ya. Pastinya untuk larasnya juga tadi ya sudah menyimak untuk videonya, untuk akurasinya sangat mantap sekali. Oke ya. Karena pilihan di Bumbara ya, badan usaha milik masjid, oke ya. Nah, oke. Nah, untuk jarak idealnya bisa sampai 60-70 meter, tergantung nanti skill teman-teman atau itu ya, skill teman-teman jam terbangnya juga. Dan untuk jarak jauh seperti itu, long range seperti itu, untuk anginnya harus full, berikut seperti ini. Kalau angin enggak full ya tidak bisa ya teman-teman. Oke, untuk tabungnya 500 cc. Oke, terbuat dari bahan yang sangat kuat dan juga impor dari Taiwan. Oke ya teman-teman. Nah, untuk daya tampungnya bisa sampai 2800 kita, tapi kita amannya di 2700 PSI. Nah, kalau dilebihkan nanti kuatnya terjadi hal yang diinginkan seperti pecah atau nanti kebocoran. Kalau nanti dilebihkan nanti kuatnya kan untuk tabungnya panas, dan untuk panas itu untuk sinnya juga tidak awet, nanti akan terjadi kebocoran seperti itu teman. Sudah dilengkapi juga dengan cincin larasnya, dan pastinya nanti saya juga kasih pengaman laras atau pengaman jerat laras tersebut, jadi saat untuk dipasang peredam tidak rusak. Oke teman, kita langsung ke perawatan larasnya. Untuk perawatan larasnya kasihlah pelumas seperti WD, oli dan minyak ikan ya, ditebas satu kali biar nanti untuk kotoran atau kerat-kerat yang ada di alur larasnya akan hilang. Oke, untuk perawatan tabungnya sudah berburu atau menembak jangan sampai dinolkan ya. Untuk menyimpannya sisakan minimal 1000 PSI dan lebih bagusnya 1500 PSI. Kalau nanti sampai nol, kita nanti mompanya akan repot dan susah, harus mompa dengan pakai kompresor ya. Jadi untuk mompa pakai pompa PCB biasa pastinya akan berat sekali. Oke teman. Nah, oke, untuk garansinya laras 1 minggu dan untuk garansi tabungnya 1 bulan. Nanti terjadi larasnya terjadi ngacak, kita dalam waktu seminggu itu kita bisa ganti. Dan untuk tabungnya dalam waktu sebulan kalau pecah atau retak kita juga bisa akan ganti. Oke teman. Nah, kita langsung ke sistem itu ya, pemesanan di Bumbara ini ya. Untuk Predator Bumbara Sport ini di AHS ada dua sistem pembayaran. Yang pertama ada juga itu ya, sistem bayar tepat atau COD, cukup dengan fotokopi KTP. Kalau tidak mau fotokopi KTP cukup dengan DP 200.000 saja, dan tanda keseriusan dalam pesan. Kalau sudah DP atau transfer nanti kita langsung segera proses ya. Untuk yang kedua bisa bayar langsung atau lunas lewat transfer atas nama Abdullah Sema, dan ada empat rekening. Rekening ada BRI, Mandiri, BSI dan juga BCA. Dan mengirim atas nama Abdullah semua ya, teman-teman. Nah, ya teman-teman, sedikit informasi juga. Kalau teman-teman Ajudor Official kalau membeli full set, nah itu untuk full set itu kan ada free juga pompa, ada free juga teleskop, free juga mimis. Nah, untuk pompa kita akan cek, nah cek untuk kelengkapannya itu kan dari pabrik langsung, jadi kita juga akan cek kelengkapan. Kalau kurang ya kita tinggal kita kembalikan lagi ke kita yang beli itu ya, dan kalau lengkap kita akan kirim. Nah, untuk kelengkapannya itu juga kita seperti tabung, terus selangnya, ada juga spare partnya, ada juga kuncinya, kita akan setel semua, kita cek semua supaya nanti juga untuk teman-teman itu tidak repot. Loh, ini kok ada yang hilang satu, ini
kuncinya hilang mas, nggak ada. Padahal kita kan nggak ada stok. Jadi kan memang dari sananya itu sudah itu dari pabrikannya itu ya teman-teman. Oke ya, kita akan setel seperti itu. Nah, cek ya seperti itu. Dan untuk teleskopnya kita juga akan setel. Kita akan setel di sini. Kita usahakan maksimalkan bisa nitik di titik rata tadi ya. Kita nanti kasih tanda putih ya di depan, di belakang, di antara ini ya tambahan ini tempat reel ini ya, reel ini kasih tambah putih di depan dan belakang gitu ya teman. Dan untuk setelahnya juga pastinya kita akan semaksimal mungkin akan nitik. Nanti tinggal teman-teman untuk nyetel di rumah, tinggal nyetel sedikit saja, nanti tergantung nanti tingkat itu ya teleskopnya mau di zoom kan atau di jarak jauh kan, nanti tergantung teman-teman nyetelnya seperti itu teman-teman ya, nyetel sedikit cok ya. Oke, nah oke, untuk mimisnya juga kita nanti akan kasih cuma-cuma satu kaleng ya, pembelian full setnya ya, satu kaleng dengan harga 100.000. Nah itu kita kasihkan cuma-cuma ke teman kalau kita teman-teman belinya full set. Nah untuk isinya satu kaleng 250 butir dan untuk beratnya masing-masing satu butir itu 13,6 green dan untuk kalibernya 4,5 mili. Jadi di atas itu kita tidak jual. Untuk upgrade juga tidak ada, semuanya sudah seperti ini dari pengrajin seperti ini semua, semuanya 4,5 mili ya untuk kalibernya. Oke. Nah untuk peredamnya juga kita akan setel ya. Kita untuk peredamnya dengan merek Ultimate OD38 dengan panjang 25 cm. Oke teman-teman, sudah semua. Saya mohon maaf apabila salah kata dari pembuat video ini. Saya mohon maaf karena manusia salah dan hilaf dan tidak sempurna juga. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan video di channel kami dari awal sampai akhir. Dan tanpa skip dan jangan lupa ditekan juga tombol like, komen, dan subscribe juga, dan juga bunyi lonceng juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat serapangin, ingat CP Ahas Outdoor.